Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Kediri mengakibatkan debit air sungai Krosok naik. Akibatnya pelengsengan sepanjang 20 meter ambrol dan menyebabkan bangunan MCK di Pemakaman Umum Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri terjatuh ke dalam sungai. Selain arus sungai mengerus pondasi pelengsengan, banyaknya sampah bambu yang hanyut mengakibatkan pondasi penyangga jembatan yang menghubungkan Dusun Maron dengan Dusun Ngelapan retak. Selain itu, sampah bambu yang menyumbat juga menyebabkan pondasi penyangga jembatan retak dan sebuah bangunan MCK ikut terjatuh ke sungai. Kamar mandi itu ambles. Jadi amblesnya pertama sebenarnya bukan karena pelengsengan, tapi karena banjir. Arah air mengarah ke utara. Jadi semuanya tidak ada barongan nangsang, arah air kan lurus. Karena ada barongan nangsang arah air malih ke utara, akhirnya tanahnya tidak mampu terus ambrol gitu. Saat ini pemerintah desa tengah mengajukan perbaikan kepada pemerintah Kabupaten Kediri, mengingat jembatan tersebut merupakan akses jalan satu-satunya warga Dusun Maron dan Ngelapan. Muhammad Zainurofi, CTV.